Sejumlah warga yang berada di Simpang 4 Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo melempari sejumlah siswa-siswi kelas 12 yang merayakan kelulusan saat melintas dengan menggunakan oli bekas. Namun sayang, salah seorang siswi yang masih kelas 11 pada saat melintas di Simpang 4 mendapatkan lemparan oli bekas oleh orang yang tidak dikenal. Oli yang dilemparkannya tersebut mengenai wajah hingga mata, akibatnya seorang siswi ini mengalami kesakitan. Melihat kondisi tersebut, pihak kepolisian Polsek Telaga langsung membawa siswi tersebut ke Polsek untuk mendapatkan penanganan. Pihak kepolisian langsung membubarkan para warga yang berada di Simpang 4 dan mencari tahu siapa pelaku pelemparan oli bekas ke wajah siswi tersebut. Dia melemparkan oli kepada yang bersangkutan, sehingga anak ini tadi ya terkena di mata, matanya kelilipan. Menurut tadi, pas lewat di muka Polsek kita amankan, anggota sudah amankan, hanya dibasuh mukanya dengan air. Dan untuk mencegah kejadian ini terulang, pihak kepolisian Polsek Telaga langsung menurunkan anggota Polsek untuk berjaga-jaga di lokasi pelemparan tersebut. Taufik Bimbing, Mimosa TV, mewartakan.